singkatan sama Abizar ini nggak bisa diceritakan gimana, karena sudah dari tahun 2013 ini. Yeah. 2013 keikatan itu muncul dengan sendirinya, kita nggak bisa mendenial itu, nggak bisa menghindari, dan memang semakin hari dan semakin kuat. Jadi memang Abi, baik harus dawa kemana, ya insya Allah. Jadi boleh dibilang satu paket juga abang berdua nih sama yeah. Abi. Untuk motoran kita bisa dibilang cukup satu paket, tapi untuk kerjaan ya cukup signifikan kayaknya. Iya, beda banget. Bukan umur tapi ya. Tapi Abi ini lihat kemarin dakwah di Bandung itu seperti apa sih? Itu ceritanya ya, bukan dakwah ya apa ya? Sharing ya. Sharing. Gitu gimana ya? Kemarin emang awal itu kan emang itu jatah, sebenarnya jatah Uni buat di lapas gitu, emang Uni udah biasa main di lapas kan, dan kebetulan dua kali di situ. Sampai akhirnya aku bilang, kayaknya bosen nih apa orang-orang lapasnya kalau misalnya Uni yang ngisi, gimana kalau kamu sama Bang Alvi? Ya langsung telepon Bang Alvi, Bang Alvi juga bisa berjalan. Gue mah gak ngisi, gue cuma ngisi selawat aja kita di terakhir. Bang Alvi boleh cerita kalau Alvi Bokter tuh biasanya ngapain sih? Oh, kalau helikopter kita biasanya nongkrong santai mungkin, cuman ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman influencer, pada asatid yang diucapkan dan disampaikan. Kayak tadi bahas sama Lidrus, dia nyampein pengalamannya dari hati dia, Abi juga dari pengalamannya kemarin di lapas tadi. Jadi bagaimana caranya pengalaman kita ini kita share ke orang yang berusaha, mudah-mudahan dari pengalaman orang lain kita belajar dan bisa menjadi lebih baik. Tapi kan ketika yang selawat di lapas Sukamiskin banyak yang nangis kan melihat gaya selawat Abizar yang mirip dengan Amar Mujib. Tahu dari mana? Dari postingan ini Abi melihatnya seperti apa, Abi? Karena gini ya, karena emang gua dari kecil itu selama selama almarhumah hidup kan kita sering bareng ya, kita namanya almarhum main ke rumah gurunya di Bandung. Sampai akhirnya iya, nada-nada sholat itu dan cara gimana gue bersholat itu mirip sama almarhum karena kita satu guru. Jadi sampai sekarang ya karena udah terlanjur nyaman, jadi itu yang gue pakai. Dan melihat orang-orang terharu, berarti alhamdulillah, maksudnya apa, bukan permasalahan sholawatnya yang kita jadikan poin, tapi seikhlas apa dalam dia bersenandung dalam bersholawat itu. Karena kalau misalnya kita mau tulus-tulusan ya, kita nggak ada yang tahu gitu. Lihat orang yang nangis itu baru tulus selawatnya, tapi nggak tahu juga. Ya bisa cuma dilihat dari luar. Itu yang pertama kali. Nggak juga gitu. Karena emang gue nggak pernah buat tunjukin di sosial media aja gitu, dan buat apa juga menurut gue gitu. Karena nggak perlu. Kayak ya kita mau beda juga sering, kita mau baik sekali sering. Gue juga di rumah sering kayak gitu. Barang-barang orang tua ini sih acara di rumah juga sering kayak gitu. Cuman emang gak pernah gue umbar aja, karena menurut gue gak penting aja kalau misal gue umbar. Tapi kemarin boleh kan bisa menjadi pengganti dari Amar Mujib. Dan menjelaskan bukan menggantikan. Gak ada yang bisa ganti bokap, sampai kapanpun. Siapapun yang bilang ada yang ganti bokap, enggak, selalu berantem sama gue. Gak ada yang bisa. Karena ada orang menyentuh orang, dan akhirnya orang jadi terharu dan menangis. Nah itu kan cara-cara yang dipakai oleh Amar Mujib. Nah ini menurut lu gimana? Sebenarnya bukan cara yang dipakai sama almarhum bokap, tapi itu adalah cara sendiri yang gue pakai dari hati. Bokap juga cara sendiri pakai dari hati. Semua orang juga punya cara sendiri, tapi dari hati. Kalau misalnya kita hatinya udah nyampe, bisa dibilang sama semuanya, karena sama-sama tulus gitu. Tapi berarti kemarin kalau riding itu termasuk hobi atau hal-hal yang Abi senangin gak sih, atau mungkin seperti apa? Waduh, bukan hobi lagi. Kalau riding udah emang udah kebutuhan deh. Udah bukan ini, kebutuhan pokok malah itu kan. Jadi ada rutinitas tertentu gak nih Abi? Cek seminggu berapa kali atau gimana sih? Kalau emang lagi ada kesempatan naik motor, kita naik motor. Kalau lagi gak hujan, kita naik motor. Kadang kalau hujan juga kita naik motor. Bentar lagi kita hujan-hujanan ya. Abis ini kita hujan-hujanan. Kayak kemarin waktu itu kita sempat mau submori subuhan morning ride sampai ke Dawah, kita dari Cibubur sama Bang Alvin. Hujan-hujanan itu terus. Ya. Bang juga lanjut aja kita berdua hujan-hujanan. Jadi emang udah enggak lihat cuaca, kalau udah lagi pengen udah harus selesaikan.